Inilah dia Anwari, ex-dokter spesialis syaraf sang tersangka penganiaya juru parkir di Mall Gandaria City. Senin sore, ia dipindahkan ke tahanan Polres Jakarta Selatan dari Polsek Kebayoran Lama. Pemindahan dilakukan karena penuhnya ruang tahanan Polsek. Anwari tak berbicara banyak, ia hanya menyesali perbuatannya. Mohon maaf, saya tidak bisa menjawab, Pak. Wartawan yang terbaik ya, Pak. Saya tidak bisa menjawab pertanyaan ini karena pikiran saya sedang kalut. Saya di BAP jelas menyesali perbuatan itu. Sementara itu, polisi masih selidiki asal-muasal dan kepemilikan senjata api jenis Glock yang didapat tersangka tahun 2000 lalu. Untuk senjata masih kita telusuri karena memang sudah cukup jauh ya pemberian waktu dari rekannya itu kepada tersangka. Sampai sekarang masih kita telusuri. Tidak semua warga Indonesia bisa memiliki setelah memang itu ada izin. Aksi arogan dilakukan Anwari di parkiran Mall Gandaria City 6 Oktober lalu. Selain memukuli seorang juru parkir, ia pun sempat menodongkan pistol pada korban. Anwari bahkan juga sempat melepaskan tembakan ke udara. Tersangka yang gunakan mobil dinas TNI milik istrinya itu mengaku kesal dimintai uang parkir. Januar Yuda, Handika Widiarto melaporkan untuk NET.